وقل رب زدني علما. Hubungannya makanan haram dengan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita ini ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging atau segumpal darah yang hanya segini tok. Mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika dia baik, maka semua jasadnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika dia rusak, maka semuanya rusak. Apa itu? Ala wa hiyal qalb. Itu adalah hati. Jelas sekali. Rasulullah menggambarkan atau memberikan penjelasan kepada kita apa hubungannya ini makanan yang haram, makanan yang halal dengan baik dan rusaknya hati kita. Sangat erat sekali hubungannya. Bahwa kalau makanan kita haram, hati kita rusak. Makanan kita baik, hati kita akan baik. Kalau hati baik, iya kan? Hati itu raja yang menggerakkan semuanya. Yang menggerakkan semuanya. Omongannya baik. Yang dilihat baik. Yang dikerjakan baik. Kakinya melangkah ke tempat yang baik. Semuanya baik. Karena dia adalah raja. Raja yang perintahnya enggak pernah dibantah oleh pasukannya. Tapi kalau hati itu rusak, omongannya jelek, yang dilihat haram, yang didengar haram, apalagi yang dikerjakan haram. Hati. Maka saudara sekalian, ada yang sempat mengeluh atau curhat. Dulu waktu ekonominya masih sulit, anak-anaknya nurut-nurut, istrinya nurut. Tapi setelah ekonominya sukses, usahanya maju, anak-anaknya jadi sulit diatur, istrinya juga jadi sulit diatur. Apa itu penyebabnya? Coba, salah satu penyebabnya bisa jadi adalah penghasilan kita yang haram. Bisa jadi adalah usaha kita itu selama ini kita besarkan dengan modal riba. Bisa jadi usaha kita selama ini caranya yang salah. Kita berusaha di bidang yang haram. Sehingga anak diberi makan dari mana? Dari yang haram. Dibelikan pakaian dari mana? Dari yang haram. Ditempatkan di tempat mana? Di rumah yang dibangun dari harta yang haram. Istrinya juga sama. Makanannya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram, diberikan mobil dari harta yang haram. Semuanya haram. Gimana? Kalau semuanya sudah haram, hatinya rusak. Maka jangan heran kemudian istrinya akhlaknya jadi rusak, jadi sulit diatur. Yang asalnya istri itu betul-betul jadi orang rumahan. Setelah suaminya sukses, masya Allah sibuknya istri ini. Tiap hari pergi ke mall. Ada saja acaranya keluar rumah itu. Nah, mau kemana ma? Oh, ada acara reuni sama teman-teman sekolah. Mau kemana ma? Mau arisan. Dan seterusnya, rumah udah gak terurus sudah. Rumah udah gak terurus. Akhlaknya rusak karena apa? Akhlaknya rusak karena makanannya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram.
Jangan salahkan mereka, salahnya kita yang memberi mereka makanan haram, tempat tinggal haram, pakaian haram. Karena makanan haram itu merusak hati. Kalau hati sudah rusak, semuanya rusak.